Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sebelumnya ibu mau bertanya apakah ada yang absen hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Ahmad, silahkan Ahmad dipimpin doanya ya. Doa mulai. Amin. Oh ya anak-anak, sebelum ibu memulai masuk pada materinya, ibu ingin kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan bersama-sama. Nyanyikan dengan lantang dan semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, anak-anak. Sekali lagi, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Aplaus untuk kita semua. Anak-anak bagus sekali menyanyi, semuanya hafal. Tangan dulu. Oh ya anak-anak, selanjutnya ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila ini menceritakan tentang apa? Oh ya, coba Noni, lagu Garuda Pancasila ini menceritakan tentang apa? Iya, tentang Pancasila anak-anak. Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia, negara kita. Oke. Oke anak-anak, selanjutnya ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang ibu sajikan. Nah, ini gambar apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Iya, ini adalah gambar burung Garuda Pancasila, merupakan lambang negara kita. Coba kita perhatikan, di dadanya terdapat apa? Gambar apa ini? Dalam perisainya, ada yang tahu? Iya anak-anak, di dada gambar burung Garuda ini terdapat lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Oh iya anak-anak, dari materi sebelumnya ibu sudah menugaskan kalian untuk menghafalkan sila-sila Pancasila. Oke anak, siapa yang mau membunyikan Pancasila-sila pertama? Iya, Rika coba. Oke anak, kita ulangi bersama. 1, 2, 3. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Anak-anak, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini dilambangkan dengan bintang. Ulangi setelah ibu ya. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa.
biasa, lambangnya bintang. Bagus. Sila kedua nih, siapa yang mau coba membunyikannya? Oke, Ika, coba. Oke anak-anak, sila kedua Pancasila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan oleh rantai. Ya, ini anak-anak ya. Oke, ulangi setelah ibu ya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab lambangnya rantai. Satu, dua, tiga. Ya, itu sekali. Lalu sila ketiga, siapa yang mau coba membunyikannya? Iya, Ina, coba. Bagus sekali. Sila ketiga, Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Lagi setelah itu ya. Tiga, persatuan Indonesia lambangnya pohon beringin. Bagus sekali. Sila keempat, siapa yang mau mencoba mendirikannya? Iya, Zahra, silakan saya coba. Bagus sekali. Anak-anak, sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Ulangi setelah itu. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lambangnya kepala banteng. Bagus sekali. Ayo, sekarang sila kelima, sila terakhir nih. Siapa yang mau mencoba membunyikannya? Ani, silakan Ani coba. Iya, bagus sekali Ani. Sila kelima Pancasila itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Iya. Baik anak-anak, ulangi setelah ibu ya. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lambangnya padi dan kapas. Anak-anak, aplaus untuk kita semua. Anak-anak pandai sekali menyebutkan sila-sila Pancasila. Oh ya anak-anak, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, masing-masing beranggotakan 4 orang. Oke, dimulai dari absen 1 sampai absen 4, selanjutnya absen 5 sampai absen 8, selanjutnya absen 9 sampai absen 12, selanjutnya absen 13 sampai 16, lalu selanjutnya 17 sampai 20. Jadi anak-anak, tugasnya adalah coba buka buku tema 8 halaman 10. Nah, seperti ini kan isinya. Oke anak-anak, ibu beri waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian menyelesaikan tugas yang ada di halaman 10. Oke, siap? Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, mari kita bahas pekerjaan kelompok kalian ya, secara bersama-sama. Yang pertama, sila pertama dilambangkan oleh bintang. Lalu sila kedua dilambangkan oleh apa? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana nih yang bisa menjawab? Kelompok tidak, silakan. Sila kedua dilambangkan oleh apa? Iya, benar sekali. Sila kedua dilambangkan oleh rantai. Selanjutnya, sila ketiga dilambangkan oleh apa nih? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana? Kelompok lima, coba. Iya, betul sekali. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Lalu sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Yang terakhir nih, sila kelima. Siapa lah? Kelompok mana nih yang bisa jawab? Kelompok dua, iya. Betul, sila kelima Pancasila dilambangkan oleh padi dan kapas. Aplaus untuk kita semua karena semua jawaban anak-anak betul. Oke anak-anak,
Hari ini kita telah belajar mengenai Pancasila dan silanya yang terdapat pada lambang burung garuda, anak-anak. Oke, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Oh tidak, jadi semuanya sudah paham, anak-anak. Oke, kalau seperti saya begitu, pembelajaran hari ini berakhir di sini. Jangan lupa untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak, itu akhir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.